diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi. Makhluk gaib diciptakan untuk mengubah tujuan hidup manusia agar lupa pada sang pencipta dan mendorong manusia jatuh pada lebah dosa. Saya Indah Nanta, Anda sedang menyaksikan Dua Dunia. Tentu Anda masih ingat, sungai ini adalah tempat Ustadz mengalami patah tulang di bagian dadanya karena ulah makhluk gaib yang tidak suka mendengar Ustadz berzikir. Lihatlah, Ustadz melakukan zikir alam untuk memancing kembali makhluk gaib yang menyerang Ustadz di episode pertama. Ustadz bersama santri sedang membuat zona pertarungan yang hanya ditempati oleh Ustadz saat bertarung dengan makhluk gaib yang menempati sungai ini. Sekarang Pak Ustadz mencoba berinteraksi langsung dengan makhluk gaib. Nah, kita lihat bagaimana. Tuh, di sana Pak Ustadz coba untuk komunikasi langsung. Hasilnya kayak gimana kita lihat ya. Jadi ngapain Pak Ustadz ya? Yang waktu itu nyerang kita di sana. Itu mulai datang lagi. Jadi insya Allah, mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa mengalahkan, kemudian menangkap, karena ini kelihatannya juga yang biasa dimintai pertolongan oleh manusia. Haramallahu jasadahu ala nirat. Barang siapa yang bergembira didukuli dengan datangnya, tibanya bulan Ramadan, maka haramallahu, Allah haramkan dia. Siapa? Farihat ada orang yang bergembira. Kita enggak mulain kan? Kita enggak memulai peperangan, kita enggak memulai apa-apa. Kita sedang memuji kebesaran Allah. Di tempat ini ciptaan Allah, semuanya menerima. Karena sudah menjadi tradisi kita untuk sedikitnya mengikis daripada zuriat-zuriat setan yang mengganggu manusia. Rasanya aku rasakan saat ini dingin banget di sini rasanya, karena semakin lama semakin malam. Terus dari tadi tuh aku dengar suara-suara yang perempuan ketawa lah. Bisingnya sebenarnya dapetnya dari sana ya. Suara bisik-bisik, suara perempuan-perempuan ketawa itu dari sana. Kayak gimana suaranya? Kayak perempuan ketawa gitu. Gimana? Terus suaranya kan gitu-gitu, kayak suara-suara rintihan perempuan. Dan sekelebatan tuh ada tuh. Ya Allah, ya Allah, kelibat-kelibat dengan putih. Saya diminta Ustadz untuk menemani dia berzikir. Tapi saat Ustadz berzikir, tiba-tiba ada benda yang jatuh tepat di depan Ustadz seperti batu. Iya, tadi kan kita coba untuk zikir yang intinya bukan memancing, tapi memang biasanya dia terpancing yang kemarin itu. Kita coba mau komunikasi apa sih? Kita kan di sini hanya berzikir kepada Allah. Tiba-tiba saya mencium bau kemenyan dan bensin
yang sangat menyengat di hidung. Hah? Enggak apa-apa turun dulu. Hujannya menyengat banget nih. Saat Ustadz mencoba berkomunikasi dengan makhluk gaib, tubuhnya didorong. Diserang dari belakang. Kali Ustadz diserang, bahkan Ustadz hampir jatuh. Dan bahkan bajunya ditarik-tarik. Memutar-mutarkan sorbannya. Lalu terdorong lagi oleh ulah makhluk gaib sungai ini. Serangan kan waktu saya berusaha berdiri di atas air itu ada api besar. Ada api dari sana. Ternyata bukan dari sini, dari sana. Makanya kita kejar ke sana. Saya harus dapat apa yang ada di situ untuk kita musnahkan lagi seperti keris waktu itu. Dimanapun adanya, tetap kita kejar. Oke, sekarang kita menuju Parung Kuda, tempat Ustadz berdiri di atas air. Saat kami menuju sungai tempat Ustadz berdiri di atas air, tiba-tiba mobil yang ditempati Ustadz berhenti. Menurut Ustadz ada makhluk gaib yang mengikutinya. Wujudnya tinggi hitam dan jalannya meloncat-loncat. Bentuknya apa? Wujudnya kayak apa? Seperti apa ya? Kayak warnanya hitam panjang, dia lompat-lompat. Mungkin nanti dari sana kelihatan. Terus aja di belakang saya nanti ya. Iya. Tidak hanya itu saja, supir pun diganggu dengan cara saat setir dikemudikan ke kiri, jadi memutar ke arah kanan. Sopirnya tadi agak keganggu sebelum itu lompat. Ini lompat nih, saya benerin mobilnya dulu karena
setiap dia mau ke kiri, itu selalu ketarik ke kanan gitu. Oh, dan itu remnya juga enggak. Mobilnya agak goyang. Oh, gimana goyang mas? Jadi agak narik-narik ya. Kalau kita narik ke kiri, mobilnya pengennya kan narik ke kanan. Ya coba kita supaya jangan sampai ke tempatnya. Coba istirahat sejenak, nanti lanjut ke sungai tempat Pak Ustadz berdiri di atas air. Ustadz mencoba membakar air putih di dalam gelas. Dan lihatlah, di atas air terdapat api. Tiba-tiba tangan Ustadz dimasukkan ke dalam air dan jari-jari Ustadz terbakar. Anehnya, dia tidak merasa sakit sama sekali dan jari-jari Ustadz terbakar. Anehnya, dia tidak merasa sakit sama sekali. Bahkan tertawa lepas sambil menggoda santrinya. Suruh si Pera itu bisa. Saya udah lihat tayangannya. Masukin. Kemudian Ustadz memanggil saya untuk menghisap rokok yang dibakar dari api dalam gelas. Ya, telepon lagi. Baru. Berkali-kali Ustadz membakar jari-jarinya. Kalau dikirim mau nggak apa? Ah, ya Allah, nggak mau. Dan saat saya pegang jari-jarinya, tidak terbakar ataupun terluka. Hanya terasa hangat saja. Coba ini air biasa. Aku coba ya. Ini katanya rasanya apa benar lembab atau ada rasa lain? Beneran air putih, nggak ada rasa apapun. Kita coba. Coba di sana. Lihat sendiri kalau Pak Ustadz sedang berada di pinggir pantai, sedang berzikir mencoba mengambil kekuatan antara lautan dengan daratan. Saat Ustadz mencoba mengambil energi antara lautan dan daratan, muncul api di tangan Ustadz. Tuh, di tangannya api. Dari sana keluar api di tangan Pak Ustadz. Iya, itu kan benturan energi negatif dan positif. Artinya ada kekuatan zikir menolak dengan apa yang diinginkan dari orang tersebut, bukan dengan itu. Memberikan satu hadiah, kita tolak dengan baik, dengan bahasa akhlak, masih tetap menerima. Akhirnya dia minta sesuatu yang memberikan cara paksa, tapi kita menolak. Ada dorongan antara positif dan negatif, timbul percikan api. Di sungai inilah Ustadz mencoba menaklukkan makhluk gaib yang menyerang dia. Menurut Ustadz, makhluk tersebut siluman pemimpin bagi zuriat iblis yang bertugas menjerumuskan manusia dengan perjanjian terlarang.
Ketika Ustadz sedang berzikir, tiba-tiba terlempar batang singkong berbalut api dan batu mustika. Ustadz langsung berbalik arah dan mengambil mustika itu. Mustika itu tengahnya berwarna merah dan masih ada rantainya. Ya, jadi ini mustika saat tadi Pak Ustadz mencoba melawan penghuni sungai ini, ternyata terlempar batang singkong dari arah sana, itu tapi dibalut dengan api, lalu berbarengan jatuhnya batang singkong yang berbalut api itu barengan dengan mustika. Nah, mustikanya ini yang tadi Pak Ustadz sudah dapat, ingin dimusnahkan sama Pak Ustadz. Coba dilihat ya. Lihat. Coba menghancurkan mustika itu dengan cara memukulnya dengan batu berkali-kali. Ustadz mengambil air sungai lalu air dituangkan ke batu dan kemudian dibakar di tempat Ustadz menghancurkan mustika. Ustadz berdiri dan duduk di atas api, lalu memadamkan api dengan mengusapnya dengan tangan saja. Beliau menyatakan pada saat itu kolektani minar walah tahu mimpi. Kita dianggapnya nih manusia ini nggak sempurna, lebih hebat dia. Sehingga pada saat wujud api yang memang ada sumber dasarnya si iblis ini harus kasat mata. Air suci ini dalam Maryam suci, dalam ilmu fikih kan air sungai ini suci, bisa yeah. Untuk wudu. Kita bismillah dengan nama Allah, rahmat Allah, apapun yang terjadi itu kan rahmat Allah ya, bukan saya hanya berpikir bahwa segala sesuatu yang suci akan mengalahkan yang kotor, kebajikan akan mengalahkan kebatilan. Intinya tadi alam beserta isinya, langit dan bumi kita namanya bertasbih kepada Allah. Jadi kita merasa malulah sama alam ini, sungai dan lain-lainnya, ya kita lebih wajib untuk mengagungkan Allah, mengesahkan Allah. Ketimbang berpikir bahwa di sini sesuatu hal yang luar biasa, Allah yang luar biasa. Apapun yang terjadi, semua itu adalah ujian dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menambah keimanan dan keyakinan kepadanya, agar tampak benang merah antara yang hak dan yang batil. Antara yang hak dan yang batil. Al-Ali al-Azim, as
jami masjid dengan berzikir memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dapat membuat manusia terhindar dari lembah kemusyrikan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Dua Dunia, sampai jumpa minggu depan.